Qala Muhammad rahimahullahu taala wa ada manfa'a fi ulum syar'in amin muqaddimatun. Ini pendahuluan. Hadhihi muqaddimatun. I'lam, ketahui olehmu, anna fa'mal aqaidil khamsina atiyati yatawaqafu ala umurin salasatin. Anna, ya, ketahui olehmu, i'lam anna akan bahwasannya fa'mal aqaidi, memahami akidah-akidah al-khamsina yang 50, al-atiyati yang akan datang penjelasannya, yatawaqafu, terhenti ia ala umurin salasatin, atas perkara-perkara yang 3. Artinya apa? Untuk memahami 50 aqaid ini, kita harus memahami tentang al-wajibu wal-musta'ilu wal-ja'izu, tentang apa itu wajib, apa itu mustahil, apa itu jaiz. Ya. Maksudnya wajib pada akal, mustahil pada akal, jaiz pada akal. Apa itu yang dimaksud itu? Ya. Jadi hukum akal. Jadi kita wajib mengetahui hukum akal. Ya. Namanya ini ilmu kalam. Ya. Mesti kita tahu hukum akal. Bagaimana menurut akal? Akal gimana nih? Wajib, mustahil, jaiz. Fal wajibu huwa alladhi la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Ay la yasduqul aqlu bi adamihi. Fal wajibu, maka yang wajib. Maka wajib. Apa wajib? Fal wajibu, maka wajib itu definisinya. Wajib akli ya. Walladhi, yaitulah. Jadi bukan wajib syar'i, bukan wajibnya wajib akli. Wajib syar'i nanti lain lagi definisinya. Ini namanya hukum akli. Walladhi, yaitulah dia yang la yatasawwaru, tidak tergambar fil akli, pada akal kita. Adamu, oleh tidak adanya. Jadi akal ini enggak nerima tidak adanya. Enggak nerima tidak adanya berarti nerima adanya. Ain la yastukul aql bi adami. Maksudnya akal tidak membenarkan dengan tidak adanya. Akal enggak membenarkan, akal tidak membenarkan dengan tidak adanya. Contoh kata hayuzi, seperti mengambil tempat. Lil jirmi, bagi jirim. Ya. Ai maksudnya akhzuhu qadran minal faragi, mengambilnya akan kadar, akan sekadar daripada yang kosong. Ya. Mengambil tempat akan kadar yang kosong. Ini kayak kita nih. Mengambil tempat kita nih. Saya duduk sini enggak ada orang bisa duduk. Nah. Kalau ada orang bisa enggak saya di sini? Enggak bisa. Namanya ngambil tempat. Wal jirmu, jirim itu khasyajari wal hajari. Jirim itu ya, tadi kan mengambil tempat seperti jirim. Nah, jirim, kal jirim, lil jirim, mengambil tempat bagi jirim. Artinya mengambil tempat tuh jirim, akan sekadar daripada yang kosong. Jirim itu apa? Kasyajari, seperti pohon. Nah, pohon itu mengambil tempat. Wal ajari, batu. Batu mengambil tempat. Termasuk kita. Fa'iza qala laka syakhsun, maka apabila berkata kepada engkau oleh seseorang, inna syajarata lam ta'khuz mahalan minal ardi mahalan, la yasduku aklu kabidhalika. Li'anna akhza mahalan wajibun, la yasdukul aklu bi'adamihi. Gitu. Maka apabila berkata seseorang kepada engkau, inna syajarata, sesungguhnya pohon itulah, ta'khuz mahalan, pohon tidak mengambil tempat, minal ardi, daripada bumi ini, masalan umpamanya. Ada orang ngomong kayak begitu. La yasduku aklu kamizalika, akalmu tidak membenarkan itu. Dengan demikian itu, akal enggak benar itu. Masa yang enggak ngambil tempat? Kenapa li anna akhdha, karena bahwa mengambilnya ya, mengambil tempatnya ya. Pohon tuh
Ya, mengambilnya si pohon mahalan akan tempat wajibun, hukumnya wajib akli, wajib akli, bukan wajib syar'i, wajib akli. La yasdukul aqlu bi adami, akal tidak membenarkan dengan tidak adanya. Wal mustahilu, dan mustahil. Nah, itu tadi tentang definisi pengertian, ya, tentang pengertian wajib akli. Nah, sekarang mustahil akal, hukum mustahil secara akal. Ya, huwallazi la yatasawwaru fil aqli wujuduhu ay la yasduqul aqlu bi wujudihi. Dia adalah yang tidak tergambar fil aqli, pada akal, wujuduhu, oleh tidak, oleh adanya. Tidak tergambar pada akal oleh adanya. Jadi akal tidak menerima adanya. Ay la yasduqul aqlu bi wujudihi, akal tidak membenarkan dengan adanya. Ya. Kata akal mustahil nih ada. Enggak mungkin nih ada. Gitu. Fa idza qala qa'ilun innal jirmal fulaniyya qalin 'anil arakati wasukuni ma'an la yasduqu aqlu kami dzalika. Li anna qul wa'u 'anil arakati wasukuni mustahilun la yasduqu al aqlu bi wudhu bi wujub bi uqu'i wa wujudihi. Fa idza qala qalin, maka apabila ada seorang berkata kepada, ya, berkata ada seseorang, innal jirmal fulaniyya, sesungguhnya jirim anu, ya, qalin, kosong, anil harokati, daripada bergerak, wasukuni, dan dia ma'an bareng. Jirim sesuatu, katanya jirim anu atau si anu itu enggak gerak, enggak diam. Tuh si anu enggak gerak, enggak diam. Mikir, enggak gerak, enggak diam. Apa nih? Ini akalnya. Enggak gerak, enggak diam. Enggak gerak, enggak diam. Enggak gerak, enggak diam. Apa nih? Enggak gerak, enggak diam. Ini kalau begini namanya apa nih? Diam. Kalau begini-begini? Bergerak. Ada enggak di antara enggak begini, enggak begini? Ada enggak? Enggak ada. Antara dua aja, gerak, diam. Gerak atau diam. Nah, kalau ada yang mengatakan begitu, sesungguhnya jirim, ya, anu, ya, itu enggak ada gerak, enggak ada diam. La yasduku aqlu kami zalika, akalmu tidak membenarkan itu. Dengan demikian itu, akal enggak benar ya. Enggak ada yang enggak gerak, enggak diam, apaan? Angin bergerak, orang mati diam. Enggak ada. Lianna khulwa'u, karena bahwasanya kosongnya, ya, jirim itu anil arokati wasukuni, dari gerak dan diam, mustahilun, itu hukumnya mustahil akli, mustahil akal. Mustahil akal. La yasdukul aqlu bi uqu'i wa wujudihi, akal tidak membenarkan dengan terjadinya dan dengan terjadinya dan adanya. Wal jaizu, dan yang ketiga adalah jaiz, jaiz akal, hukum akal jaiz. Apa dia? Wal ladzi yasdukul aqlu bi wujudi taratan wa bi adami ukhra. Dia adalah yang akal membenarkan dengan adanya taratan sekali-kali, wa bi adami dan tidak adanya ukhra kali yang lain. Ya. Jadi akal membenarkan sekali waktu terjadi, sekali waktu tidak terjadi. Contoh, kaujudi waladin li Zaidin, seperti ada anak bagi Zaid. Zaid punya anak, boleh enggak? Akal kita menerima enggak? Misalnya orang punya bini, punya anak. Ya. Orang punya bini, punya anak. Enggak punya bini aja ada anaknya, waktu lain lagi, teman ya.
punya bini ya punya anak. Akal bisa meneruskan, membenarkan. Fa iza qala qailun, maka apabila ada berkata oleh orang yang berkata inna zaidan la waladun, sesungguhnya Zaid baginya mempunyai anak. Ya. Ya tadi ka wujudi waladin li Zaidin, seperti ada anak bagi Zaid. Maka apabila berkata seorang, ya, sesungguhnya Zaid mempunyai anak, jawaza aqluka sidqa zalika, maka akalmu membolehkan kebenaran itu. Akal kita membenarkan kebenaran itu, bisa. Orang umurnya udah 50 nikah, keluar anak tuh, bininya udah 50 juga sama, keluar anak, bisa enggak? Akal kita bisa. Teman nafus, ya kan dia punya rahim, bisa saja. Kalau Allah pengen lahirin dari situ, bisa aja. Udah nenek-nenek, ya bisa. Bisa. Nabi Ibrahim istrinya udah berapa tahun tuh? Iya. Keluar anak, udah tua. Keluar anak. Bisa saja. Menurut kedokteran, kalau udah umur 40 itu sudah rentan, apalagi 50. Eh, itu kan kedokteran. Kenapa ya? Bisa saja Allah pengen lahirin orang ada rahimnya. Nah, ada rahimnya, kecuali diputus rahimnya, dicopot. Nah, itu secara akal ya enggak bisa, kenapa? Udah diputus. Kalau masih ada rahimnya di situ, belum diputus, ya, bisa saja. Ya. Ya. Fa wujudu waladin li Zaidin wa adamu jaizun yasduqul aqlu wujudi wa adami, maka ada anak miliknya bagi si Zaid dan tidak adanya itu boleh, akal membenarkan dengan adanya dan tidak adanya. Maksudnya apa? Zaid punya anak kan laki-laki, maksudnya bininya. Bukan dia ngelahirkan, bukan. Kalau laki-laki ngelahirin. Umpama begini, ada orang ngomong. Ya. Iwan, enggak ada Iwan kan, sini enggak ada yang namanya Iwan, enggak ada ya. Iwan melahirkan. Akal nerima enggak? Kalau bisa aja lah, ente bodoh namanya, enggak punya akal ente. Yang melahirin itu perempuan bukan laki-laki. Kalau ada laki-laki melahirin, aduh nih. Ya senyum kan, artinya apa? Akal gak nerima. Ini bininya Zaid, maksudnya tuh Zaid punya bini, lahirin dia. Ya, laki-laki ngelahirin, ya. Gak mungkin. Ya, ada orang dirubah, ya LGBT, ya. Homo dirubah, laki dirubah jadi perempuan, ya, ya senjatanya dirubah. Nauzubillah, semua nauzubillah min zalik. Satu yang laki jadi perempuan, ya, tetap enggak punya anak, ya, dosanya nauzubillah besar sekali. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Amin ya Allah. Yeah.